Tengok bismillah tadi. Kita dah sampai ya di Ajin campsite. Memang susah sikit nak cari sebab tak ada signage. Nah, ni je lah signage yang ada. Ajin campsite. Oh,
bahagian daripada team dark agency. Tak ada.
Okay, so hari ni kita dah sampai dekat Ajin campsite. Overall kita tengok campsite ni sangat bersih, dan lagi satu dari aspek keselamatan tu sangat terjaga compare dengan campsite-campsite lain. Malam terang, cantik, terjaga, ada spotlight semua kan. Jadi hari ni last sebelum kita balik, kita sempat dengan Abang Ajin. Ni dia on the campsite tu. Jadi Abang Ajin, sepatah dua kata lah mungkin untuk pada penonton-penonton untuk datang ke apa kan. Okey, pertama saya terima kasihlah pada yang datang ke sini, terutama Tuan Akmal lah. Ya. Kalau ni sudi datanglah lagi kat sini kan, sebab sini saya baru buka lagi dalam bulan 10 tahun lepas. Ada untuk kanak-kanak sesuai lah untuk mandi kat sini kan. Air dia cetek tapi bersih. Bersih. So tak boleh risau kalau nak dalam ke apa benda kan. Okay. Untuk family, Ajin campsite memang pilihan yang terbaik. InsyaAllah. Okay. Amin. Sila datang ke campsite saya. InsyaAllah. InsyaAllah saya layan dengan baik. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. It's my life.